Makin panas, dua bupati adu mulut soal pemekaran Provinsi Papua Tengah Rudi Hadi Cahyono. Rudi Hadi Cahyono, Lensa Indonesia.com, rencana pemekaran wilayah di Papua hingga kini masih menjadi tarik ulur. Bahkan, dua bupati terlihat adu debat dalam rapat panja Komisi II DPRI bersama pemerintah kabupaten kota di Papua. Rapat tersebut digelar di Hotel Harrison Kota Raja, Abadura, Kota Jayapura, Sabtu, 25 Juni 2022. Dalam kesempatan itu, terjadi adu argumen antara Bupati Mimika, Elvinus Somaleng dan Bupati Nabire, Mesak Magai. Namun, perdebatan yang kian panas itu akhirnya dipotong oleh moderator anggota DPRI, Komarudin Yatubun. Ketua Komisi II DPRI, Ahmad Kelly, menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut pihaknya menemukan masalah, yakni tarik ulur ibu kota Provinsi Papua Tengah. Pertemuan ini, masalah yang kami temukan di Papua Tengah terkait masalah ibu kota antara Mimika dan Nabire, jelas Ahmad kepada awak media. Namun demikian, dia meminta agar segera menyelesaikan persoalan itu secara baik. Kita mendorong agar terjadi musyawarah mufakat antara mereka, agar jangan terbelah, tandasnya. Dikatakan Ahmad, sebaiknya kedua bupati itu berunding untuk memperoleh hasil yang bisa diterima dari kedua kabupaten. Misalnya ada 8 bupati mewakili masyarakatnya masing-masing, kemudian bisa berunding untuk mencapai kesepakatan, maka itu sangat baik sekali, paparnya.